Sebulan terparkir di Bandara Kenyam, pesawat Sam Air yang ditembak kelompok bersenjata akhirnya dievakuasi ke Timika. Inilah proses pemindahan badan pesawat Sam Air PK-SMG yang diberondong tembakan oleh kelompok bersenjata di Nduga, Papua. Proses evakuasi dilakukan dengan cara diangkat menggunakan helikopter Kamov dari Kenyam menuju Timika dengan jarak tempuh 45 menit. Pemindahan pesawat ini untuk keperluan investigasi internal oleh maskapai Sam Air untuk melihat kerusakan akibat penembakan.